Udah jadi mateng deh. Silakan. Gimana? Jangan lupa like, comment, and share ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Afi Galam Art. Karena apa guys? Subscribe itu. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Wena and Isti bareng Afi Galang Art. Nah, hari ini kita mau masak rebung guys. Tau rebung kan? Ini masih bentuk rebung kayak gini loh, alias spring. Belum, belinya masih berkulit semua ya. Terus ini tadi yang satu sudah dikupas, sudah diiris-iris. Terus nanti ini diiris-iris sekalian. Ini mau diapain? Mau ditumis rebung alias oseng-oseng bung. Oseng-oseng bung guys. Oke. Okay. Atau ini namanya, yang namanya apa? Bambu. Masakan bambu guys. Masakan bambu. Bambu enom. Ya udah, itu nyiapin opo? Nantilah aku mau nyiapin bumbunya. Tapi rebung bawang. Oh ya udah, kita siap-siap dulu ya guys. Nah, ini rebung yang udah diiris-iris tadi ya guys. Kita rebus dulu sebentar. Kita rebusnya masukinnya bareng sama air dingin ya. Nggak boleh kalau air udah mendidih dimasukin, nanti pahit. Jadi masuknya barengan sama air dingin, terus baru nyalakan api. Ini nyiapin tempe. Tempenya udah di zip, di zip ya sayang. Udah di marinat. Udah, oh ya udah dibumbuin. Oh ya Allah, Allah. Gagal fokus sama dia, nanti aku pukul. Oke, itu. Nah, sambil nunggu rebus rebungnya, ini kita lagi nyiapin bumbu. Bawang merah, bawang putih, cabe. Dan ini yang paling penting, cabe. Masih ada lagi ya guys. Sama apa? Daun salam. Oh, nanti itu pas masukin ya guys ya. Oke. Ya udah, aku mau iris-iris ini dulu ya guys. Nah, kita mulai ya guys. Nah, tuh lagi tumis apa ini? Bawang merah sama bawang putih. Ditumis-tumis guys. Ditumis-tumis. Ini ada cabe, daun salam. Tara! Kecap banget. Terus ini penyedap rasa petok-petok, guys. Saya. Boleh coba. Oke, cuy. Apa cuma gotok kabeh? Harum. Soalnya harum jari. Masukkan cabe bareng daun salam. Di sini tuh daun salam kayak gini ya guys, kering guys. Ya Allah, melas guys. Yang penting ada. Kalau di rumah tinggal petik, tuan rumah guys. Ada bonsai daun salam.
cute nih. Biasanya aku yang pegang setir, sekarang aku nggak pegang sih. Jadi aku bersin-bersin. Nah, tambah gula merah ya guys. Rebung tadi yang udah direbus terus dicuci bersih. Gulanya kayaknya enggak. Soalnya ini kan gula sini. Gantian kan kamu nggak pegang sotel dia batuk-batuk. Biar tercampur rata. Nggak usah lama-lama nih. Yang penting bumbunya meresap. Kita masukin kaldu. Aduh. Oh, gulanya masih utuh, guys. Gula. Kan gula kita enggak gulanya keras. Pukul-pukul ya. Tapi alami Indonesia, merah, hijau. Ini enggak pakai cabai setan ini. Cabai biasa. Sudah tuh panggangan. Sedikit garam ya guys, aku pakai garam Himalaya karena garam biasanya habis. Ini dicekli kan. Kecap bangau tong-tong. Aku kalau nggak punya kecap, nggak punya apa tuh perasa, ini udah berasa galau guys. Oh, masakannya itu kurang gimana gitu. Kita nggak pakai Ajinomoto ya, Fitchin, karena kita nggak suka. Katanya sih kalau nggak pakai sisin itu rasanya kurang gimana, tapi kita nggak terbiasa kan. Ya kan, warnanya udah cantik. Ya, masang guys.
tahu. Tuh, cabenya menyengat. Udah jadi mateng deh. Ini kelihatan aja deh, guys. Silakan. Gimana? Thank you. Selamat mencoba ya, guys. Jumpa lagi bersama Wina sama Esti. Sama Esti. Jangan lupa like, comment, and share ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Afi Galang Art. Karena apa, guys? Subscribe itu, yes. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Bye bye. Bye bye. Aku nggak kelihatan nah. Wah, rasanya aku banget. Halo, bye bye.